Korang selalu tak daging tersekat kat celah gigi lepas makan rendang? Don't worry, jom kita belajar cara floss gigi dengan betul. First, korang tarik floss ni dalam 8 ke 10 inci, agak-agak lah kan. Dan pintarkan dalam 2-3 pusingan kat jari tengah kanan kiri. So nanti yang akan buat kerja floss ni adalah ibu jari dengan jari telunjuk korang. Korang nak combine guna ibu jari dengan jari telunjuk pun boleh juga, ikut mana-mana yang selesa. Okay, next tips adalah jangan buat macam ni. Ini dipanggil seesaw motion, iaitu korang buat motion macam ni. Dia tak bagus sebab dia boleh cederakan gusi. Cara yang betul adalah korang masukkan floss antara celah gigi ni sampai dia ada bunyi klik macam ni. Bengkokkan sikit floss macam balut gigi and then bawa keluar. So kita guna wiping motion instead of gergaji macam ni. Next tip adalah dekat tempat permukaan yang sama, buat dua kali. First untuk gigi depan, okay. Dan second, korang buat untuk gigi belakang pula. Buat macam ni sebab kita nak make sure dekat contact point, bahagian lekuk depan dan juga lekuk belakang ni kita bersihkan, tak ada yang tertinggal. Lastly, bila nak move on ke celah gigi seterusnya, guna bahagian floss yang tak guna lagi, bahagian masih bersih, untuk move on ke celah gigi seterusnya. Selamat mencuba!